Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada motor yang knalpotnya di sebelah kanan nih, Bre, nih. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Salah ya. Sebelah kiri apa sebelah kanan, Bre? Gua orang paling sering ngejerumusin manusia-manusia. Halo, manusia-manusia yang punya sehat. Yang sehat selalu sehat, yang waras selalu waras, mudah-mudahan, Bre. Jadi waras dan sehat itu lebih baik ketimbang yang sakit ya, apalagi belum move on sama pasangannya, Bre. Oke, ini salah satu motor yang paling unik, Bre, ya, di mana knalpotnya ada di sebelah kiri. Jadi yang lainnya sebelah kanan. Lu enggak percaya, Bre? Nih, lihat X-ray sebelah kanan ya. CBR di sebelah kanan, Bre. Sebelah kanan tuh knalpotnya ya. Ini juga sebelah kanan ada ADP. Ini juga sebelah kanan, Bre. Knalpotnya, Bre. Tuh, sebelah kanan. Cuma dia paling beda sendiri, Bre. Om, kenapa nih motornya ya? Boleh nanya, Om. Kenapa lu milih motor yang sebelah kiri knalpotnya? Motor yang paling unik. Oh, paling unik. Ya. Oke. Apa ada yang penemuan lain? Enggak ada. Kalau penemuan lain sih enggak, cuman lebih kenceng dari yang lain aja kalau sama-sama standar. Oke. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Bekasi. Ya. Bekasi ngapain kemari-mari? Jauh banget. Yang paling bagus di sini menurut saya. Oh, amin. Tahu dari mana di sini? YouTube. Oh, udah subscribe belum? Udah, Bang. Udah. Bohong kali. Udah. Sini sama siapa ke sini? Bini. Bini apa istri? Bini. Kalau istri yang mana? Ya ini. Masa sih? Iya. Ini istri, ini bini. Kalau istri? Ini bini, ini istri. Gua kalau ngaduin orang paling demen gua, pada pulang dari sini cakar-cakaran deh. Oke. Jadi istrinya dikata bini, padahal gua punya bini yang berbeda dia, Bre. Mudah-mudahan bininya cuma motor aja ya. Tetap kalau istri satu, Bre, ya bini ya enggak motor juga, kalian ditaikin juga, Bre. Oke, knalpotnya original ya. Ini bukan yang tadi dicopot, Bre, ya, tapi ini udah disiapin sama yang punya, bawa sendiri ya. Jadi di sini kita sudah bobok, Bre. Proses tadi di bawah ya. Moncongannya gua kasih stainless, Bre. Lagi hari baik ini ya. Lagi kepengen baik sama orang Bekasi. Salam dong buat orang Bekasi. Tepuk tangannya mana? Orang Bekasi. Mudah-mudahan sehat ya. Walafiat mudah-mudahan. Oke, jadi ini tutorialnya enggak gua kasih hari ini, Bre. Enggak di dalam video ini. Yang jelas sudah pernah gua suguin tutorial cara pengerjaannya ya. Buat kalian mungkin tukang knalpot ataupun yang mau belajar, bisa cek video ini sebelum video ini tayang, Bre. Yang model kayak gini cara boboknya gimana gitu ya. Oke, dipotong di bagian sini, terus dipotong di bagian sini. Lu beset dari dalam, pakai lasan, las toblos saja, tus keluar ya. Kalau udah keluar, di sininya kecil, lu ganti pakai yang gede. Kalau lu punya mungkin lasan stainless, las aja pakai stainless biar agak gantengan ya, kayak yang punyanya. Yang punyanya ada bininya udah 3, Bre. Tenang aja. Bini pertama, bini kedua cewek, bini ketiganya juga cowok, cewek juga, Bre, motor ya. Jadi emang kaum laki-laki itu harus banyak istrinya, Bre. Ya motor juga kalau nggak dianggap istri mah ya kebangetan kayaknya, karena di mana motor selalu menjadi favorit kita dalam berkendara ya. Jalan macet bisa lolos dari kemacetan, bisa naik trotoar. Kalau motor begini, kalau motor gua sih nggak bisa, Bre. Gua bawa sepeda ontel, cuma nyebrangin lampu merah gua bisa ya. Duh, biar gak nyari lagi di las lu sama bininya, Bre. Mudah-mudahan orang yang nonton nanti. Om, ini knalpotnya punya apaan? Punya dia juga? Kenapa, Bang? Knalpotnya punya apaan? Sama, punya dia juga, Bang. Jadi punya teman, motornya hilang, knalpotnya gue ambil. Kalau teman istrinya berapa? Tiga. Tiga? Jangan cowok. Oke. Jadi ini punya temennya, Bre, ya. Jadi dia punya ini juga, motornya hilang, terus dia bayarin knalpotnya. Oke, tapi motornya bukan dia yang ngambil, Bre. Pas ya. Karena bawaannya juga, Bre. Nah, ini buat pengetesan, Bre, ya. Jadi nanti kita tes dulu suaranya. Kalau udah pas ya kita finishing, kalau belum pas ya kita restorasi ulang atau di ini ulang, Bre. Di
oprek ulang biar dipasin dengan pemiliknya langsung. Kebetulan ini orangnya ada. Ini dari Yamaha apa dari Suzuki nih? Yamaha. Oke, Yamaha TS ya? Yamaha DR kalau TS dulu. Oh. TS mah 2 tak, Bro. Iya, 2 tak. Ini 3 tak ini. Oke. Motor tanpa seher, 3 tak ya. Beda dari yang lain-lainnya, Bro. Memang ya, dia knalpotnya ada di sebelah kiri. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita biasa ngerjain sebelah kanan, Bro ya. Kali ini kita dikerjain sama motor yang knalpotnya di sebelah kiri. Oke, dicobain dulu, Bro. Nggak asik kalau nggak dicobain ya. Jadi percobaan ini buat membuktikan bahwa kerjaan kita diterima atau tidaknya. Adapun kekurangan, ya insya Allah gue bisa ngelebihin. Adapun kelebihan, gue bisa ngurangin, Bro. Bawa jalan aja, Om, yang jauh, Om. Sekalian nyari istri lagi, Om. Iya, bawa jalan aja yang jauh. Sekalian nyari istri lagi. Jalan kaki. Gagah, Bro. Suaranya nggak terlalu barbar ya, nggak terlalu ngeblar. Oke. Tunggu ya, Kakak. Ya, siap. Yuk. Oke, Bro. Kita tunggu beliau kembali ya, mudah-mudahan dengan selamat dan penuh rasa cinta. Mau dibonceng, bonceng aja, Om, istrinya, Om. Takutnya nggak setuju doang. Nggak dibonceng, bonceng aja. Bonceng aja berdua. Aduh, aduh. Wah, kayak gini nih suami nih. Aduh, kerjain istrinya. Gak apa-apa, gak pakai helm juga gak apa-apa. Sekalian didengerin. Kalau ngebut, kelepak aja, Kak. Sama kayak istri saya. Kalau ngebut, suka nyubit. Oke, dicoba dulu, Bro. Duh, mesranya. Iya. Yeah. Gimana? Kurang apa? Yakin? Menurut Kakak gimana, Kak? Yakin? Jujur, setuju nih ya. Asal yang penting jangan selingkuh, Bang. Ya. Ah, tadi sip katanya, sekarang komplain kurang bulat. Gimana sih? Kurang apa, Del? Udah bagus, Bang. Ah. Udah jos, cuma kurang bulat dikit aja. Kurang bulat. Lah kenapa tuh bulat? Kurang bulat katanya, Bro, dibongkar lagi, Bro ya. Yang sabar ya, Del ya. Tenang aja, Del. Oke, Bro, kita bongkar ternyata kurang bulat ya. Ya itulah artinya. Jadi kita berkeluarga tuh harus menurut persetujuan dari kedua belah pihak, Bro ya. Jangan nyampe kebandelan kita menyengsarakan orang di rumah atau istri ya, Bro ya. Ini gua acungin salut nih sama bapak. Anak berapa anak? Belum punya anak. Oh, dari bapak yang belum punya anak berarti belum jadi bapak, Bro. Baru jadi ayah doang, ayang. Oke, dibongkar lagi ya. Oke, yang kesekian kali, Bro. Dicobain lagi, dicobain. Kasihan amat ya, nyobain yang pertama bininya kagak diajak, Bro. Datang CBR warna merah baru. Kita tunggu beliau kembali. Mana? Yakin? Bungkus nih. Bungkus. Oke, enggak dibonceng lagi istri. Benar. Eh, juga boncengnya sekali doang. Kalau dibonceng punya gimana? Oke, Bro. Cukup sudah ya, kita coba finishing dulu karena ini masih berantakan, Bro ya. Nanti kita cat, kita amplasin dan ini ya. Kita rapiin dulu aja ya. Oke. Yuk. Yuk, gua enggak ngajak-ngajak nih. Ayo aja. Udah dibonceng ya, bininya enggak dibonceng lagi, enggak apa-apa, Bro. Udah cukup katanya.
nih Preo, setelah jadinya Preo nih lagi kita pasang-pasangin nih. Tuh, rapi kan? Tadi lu lihat stainless di sininya ya. Tuh, sekarang juga stainless tapi ketutup cover ini, Preo. Dia lebih keren lah. Tuh. Lebih rapi lah. Ya kan? Tuh. Enggak berantakan kan? Sama kayak yang ngerjain ya, Preo. Walaupun masih bujangan, ya mudah-mudahan cepet laku, Preo. Beda kalau yang punya motor berkeluarga, yang ngerjainnya bujangan, Preo ya. Jadi dia curhat nanti berdua, Bang, gimana caranya biar dapat punya istri. Punya istri tuh kagak enak, Del. Ribet. Mendingan bujangan. Sabar ya, kita pasang-pasangin dulu semuanya biar rapi ya, Bro ya. Bautnya banyak, Bro. Ini mah pegel, bukan pegel ngerjain knalpot, yang pegel masang bongkar pasangnya. Coba hidupin om. Cek sound ya, Bre. Jangan banyak-banyak kalau cek sound. Pok, marah kagak, Pok? Begini, Pok. Kagak marah. Ya, yang penting laki seneng ya, daripada nanti senengnya kawin lagi, Bre ya. Jadi kalau lu mau masuk surga, ikutin aja maunya suami, Bro. Agak bingung, Bro ya. Gasnya di sebelah sini tapi sebelah sana ya. Oke, intinya seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Jadi bahan mentahnya kalian udah tahu. Dan hasilnya sudah tahu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi ya, Bro ya. Buat kalian yang masih penasaran, silakan datang langsung ke SKR Racing Ecos Jalan Raden Patah Cildung Tangerang atau via WA ya, Bro, di 0815 1394 3798. Oke, 12.000 RPM ya. Sekali lagi pulangnya jauh, Bre, takut bensinnya habis ya. Bensinnya udah tinggal 2 strip dan gua pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam Otomotif Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.